saya yang setelah saya berikan ke KPI. Terima kasih kepada KPI Acong Rakit ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah bunyinya ya. Gue nggak apa-apa banget. Intinya gitu. Acong Rakit KPI terus begitu berterima kasih atas pencekalan atau apa gitu. Intinya gitu ya. Pencekalan jenis di stasiun TV gitu. Dia makasih sama KPI tapi sebutnya Acong Rakit kan. KPI kan tagung tetangga gue gimana sih? Emang itu kalau misalkan orang menurut gue yang kurang wawasan emang seperti itu. Ngomong begituan aja salah, meragukan. Patut dipertanyakan kompetensinya gitu dan kredibilitasnya. Pengetahuan kayak gitu aja enggak bisa. Udah gitu fitnah lagi. Terus udah gitu dia kan ngepost itu seolah-olah mengadu domba gue dengan si Acong Atif padahal yang gue enggak kenal. Sampai si Acong Atifnya bikin video. Jangan kamu seolah-olah mengadu domba saya dan Dennis itu adalah video tahun lalu. Jangan seolah-olah saya membela kamu. Tuh bang, jangan gitu, kasihan Acong Atif. Nanti disampe bela abang, nanti ikutan dibully. Itu videonya video kapan? Iya, pas video tahun lalu, pas TM pansos sama gue, yang pas gue bilang sama DP. TM kan ikut-ikutan tuh, yang gue gak kenal TM zaman dulu. Jadi pansos kan tuh, laporin gue ke KPI gitu. Pakai pengacaranya sih Acong Atif gitu. Tapi mungkin di pikiran Bang Rasman yang kurang pandai itu menurut gua dia kira Acong Atif itu KPI. Kasih tahu lah kalian teman-teman media. Bang Rasman, KPI itu Pak Agung gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.